pembahasan yang kedua tentang tingkatan turunnya wahyu di dalam pembahasan ini penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan tujuh tingkatan turunnya wahyu kepada rasulullah SAW alaihi wasallam tingkatan yang pertama mimpi yang nyata hal ini adalah permulaan turunnya wahyu kepada beliau SAW alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha kekasih Nabi SAW alaihi wasallam pernah berkata dan tidaklah beliau bermimpi kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya subuh sangat jelas tingkatan yang kedua bisikan ke dalam hati malaikat membisikan wahyu ke dalam pikiran dan hati beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa melihatnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya ruhul kudus malaikat jibril membisikan ke dalam hatiku dan mengabarkan kepadaku bahwa tingkatan yang ketiga malaikat menyerupai manusia Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, terkadang malaikat datang dengan menyerupai seorang laki-laki, kemudian ia pun berbicara kepadaku, maka aku pun memahami apa yang ia katakan. Dan pada tingkatan ini para sahabat terkadang melihatnya. Tingkatan yang keempat, suara lonceng yang bising. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, terkadang wahyu datang kepadaku seperti suara lonceng yang sangat bising, dan inilah yang paling berat bagiku. Malaikat Jibril alaihissalam mengabarkanku sesuatu dan aku berusaha memahami apa yang ia ucapkan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sungguh, aku telah melihat wahyu turun kepada beliau di hari yang sangat dingin, namun keringat bercucuran dari dahi beliau. Bahkan, untanya pun akan terduduk apabila wahyu turun kepada beliau sedang mengendarainya. Tingkatan yang kelima, malaikat dalam wujud aslinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat dalam wujud aslinya sebagaimana ia diciptakan. Lalu malaikat itu menyampaikan sesuai yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dan hal ini terjadi dua kali sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Najm. Tingkatan yang keenam, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung tatkala beliau berada di atas langit yang ketujuh pada malam Mi'raj seperti perintah wajibnya salat ataupun yang lainnya tingkatan yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengannya Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi Pembahasan yang ketiga, ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam. Ayat yang pertama kali turun kepada beliau adalah Lima ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5 yang artinya Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah bacalah dan Tuhan mula yang maha pemurah yang ma yang mengajar manusia dengan pena dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya